Benar. Ya, gimana? Bisa ke ruangan saya sebentar? Ya, segera hadapkan. Oke, saya tunggu. Ya. Ya, udah dulu ya, aku bertindak. Pak Kasat menghubungimu untuk menghadap. Kok gitu sih ya? Ya, aku juga gak tahu ini tiba-tiba sih sama Pak Kasat. Pak, ya. Yang, kemana sih? Yang! Masuk! Pindah. Wih, siap. Saya mau tanya, kasus penyerobotan tanah adat 2016 itu kamu yang nangani kan? Siap, Nan. Saya yang nangani. Benar, Nan. Nah, sekarang coba berkasnya bawa sini sebentar ya. Saya mau cek. Siap, laksanakan. Sinan. Cari berkatnya di lemari atas, gak ketemu yang kayaknya Pak Kasat kecewa dan marah deh sama aku. Namanya kamu taruh di mana itu berkas? Dulunya sih aku taruh di lemari atas, namun gak ketemu. Hari gini masih pakai berkas kertas, belum pakai berkas digital. Hah? Digital? Pakai yang ini dong. E-Penyidikan adalah salah satu program promoter Kapolri yang dibuat oleh Bareskrim Polri, di mana merupakan aplikasi yang berbasis teknologi informasi dan terintegrasi yang dapat melakukan proses pengorganisasian kasus. E-Penyidikan berisi dokumen polisi mencakup perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP, data barang bukti kejahatan, dokumen penyerahan tersangka, dan berbagai arsip Polri lainnya yang terkait dengan penyidikan kasus. Dengan e-penyidikan, jajaran kepolisian dari Kasat dan Kanit bisa memantau penanganan sebuah kasus dan memantau kinerja masing-masing penyidik, serta mengetahui jumlah kasus yang sudah ditangani, baik per hari, per bulan, bahkan per tahun. Selain itu, masyarakat pun dapat mengetahui perkembangan kasus yang diajukan melalui aplikasi e-penyidikan, dari mulai diproses sampai dengan pengajuan ke kejaksaan. E-penyidikan berfungsi untuk merekam berbagai aktivitas penanganan kasus, baik data anatomi kasus,
maupun data lidik atau sidik harian. Penggunaan e-penyidikan mulai diterapkan diawali dengan sosialisasi, pelatihan, dan penerapan aplikasi oleh masing-masing anggota penyidik, baik di Polres maupun di masing-masing Polsek. Dengan menggunakan e-penyidikan, anggota penyidik tidak perlu lagi repot mencari dokumen fisik yang menumpuk di lemari arsip. Semua input data penyidikan kasus dilakukan secara online dan terorganisir ke seluruh anggota penyidik, kanit, dan kasat dengan piranti komputer, laptop, maupun smartphone yang dapat diakses dengan mudah. Silakan masuk. Permisi, Bu, Pak. Lagi. Ada yang bisa kami bantu, Bapak? Oh iya, Bu. Saya ingin masuk jana dari Abang. Gini, Bu, saya mau menanyakan perkembangan kasus saya. Yang saya laporkan bulan Februari 2017 mengenai penggelapan. Bagaimana perkembangannya, Bu? Ada bukti laporannya? Ada, Bu. Ini. Coba dibuka berkas yang ini. Baik, begini Bapak, kami sudah menggunakan aplikasi e-penyidikan. Jadi, perkembangan suatu laporan kasus dapat dengan cepat diakses melalui laptop, komputer, maupun smartphone berbasis Android. Baik Bapak, mengenai laporan Bapak saat ini, perkembangannya sudah sampai tahap kekejaksaan. Jadi, Bapak silakan menunggu perkembangannya. Bapak juga bisa memantau perkembangan kasus Bapak melalui situs resmi kami di www.polres-karangasem.info. Demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Kalau begitu, saya mohon diri. Suratnya dibawa lagi, Bapak. Salah satu program promoter Kapolri adalah program e-penyidikan. Program ini dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat di wilayah hukum Polres Karangasem, sehingga masyarakat, penyidik maupun unsur pimpinan yang berkepentingan dapat mengetahui sejauh mana suatu kasus yang ditangani oleh Satreskrim Polres Karangasem. Dengan aplikasi e-penyidikan, kami Satreskrim Polres Karangasem siap menjadi polisi yang profesional, modern, dan percaya. Yes!